Ini tips sederhana banget buat kalian yang kameranya ada notifikasi kayak gini. This battery is cannot be used. Intinya apapun kalimatnya, intinya baterainya nggak bisa digunakan. Awalnya aku cukup panik ya, karena aku coba di baterai 1, kedua, ketiga gitu. Kok muncul terus tulisan kayak gini di kameraku? Kebetulan ini pakai kamera Panasonic Lumix GH5. Dan ini pasti mungkin bisa terjadi di berbagai kamera ya. Tapi setelah aku lihat YouTube browsing singkat, intinya sederhana banget. Kalau kejadian kayak gini, kita tinggal bersihkan aja kuningan atau kayak logam di dalam backdoor baterai kita. Dalam itu kan ada kuningannya atau metal penerima baterai, kita bersihkan pakai cotton bud. Semuanya kita bersihkan aja ujungnya ini, yang bagian metalnya ini, dengan cotton bud. Kenapa cotton bud? Karena cukup halus dan tidak merusak. Atau mungkin kalian bisa pakai kain microfiber, yang penting jangan pakai sesuatu yang tajam atau keras gitu, karena itu mungkin mengurangin daya hantar listriknya gitu. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih.